itu mahal kayaknya. Taichan di sana mahal. Satu taichan biasa sapi orang apa ayam. Jarang B2. Jarang, iya, jarang B2, tapi ada juga. Udah siap. Siap lagi melangkah menuju tempat lain. Nih, terkena enggak? Maju dulu kali. Oh iya. Takut kena. Oh, ini Garuda. Sukses semua, Meme. Jadi enak ke Bali ini. Orang Jakarta kayak saya ini. Jadi sukses semua, Meme. Jadi ke Bali banyak ketemu Meme saya. Bapak sudah ada. Oh, ntar beli aja enggak apa-apa. Ini masih. Oh, dikasih nih. Iya, ini klengon. Oh, makasih ya. Saya enggak bisa dingin. Ini enggak dingin ya? Enggak dingin kok. Ya makasih. Ntar kita beli lagi aja. Emang perlu banyak air kita. Sukses semua, Meme. Ketemu banyak Meme. Ya. Sukses semua. Yuk. Jadi umur berapa itu dipanggil Meme itu biasanya? Dari ya, umur berapa? Dari 45 kata. Kalau 45 ke bawah enggak bisa. Enggak bisa. Marah suaminya ntar. Kalau misalnya nah, 45 ke bawah apa itu? Ya, kalau misalnya 45 ke bawah itu biasa dipanggil Ge atau Mbok. Mbok atau Ge? Itu kakak perempuan. Mbok malah. Iya, Mbok itu. Oh, untung yang muda saya enggak panggil Meme. Dianya juga marah ya? Marah. Oh, maksudnya Meme itu nenek kali ya? Betul. Hah? Bukan nenek. Kalau nenek beda lagi. Nenek apa tuh? Nenek di sini itu Niang. Oh. Atau Dadong. Biasanya orang di sini panggil Dadong. Oh, Meme itu ya? Iya. Udah enggak bisa beranak berarti, yang udah enggak bisa beranak dipanggil Meme berarti. Iya kan? 45 udah enggak bisa hamil ya. Iya. Iya, benar. Iya. Panggil Meme lagi. Tetap dipanggil ibu. Ibu tetap. Jadi enggak, jangan sembarangan juga nih, petunjuk tip buat yang mau ke Bali. Jangan orang yang muda dipanggil Meme. Iya. Disekop nanti malah. Tapi orang sini enggak marah ya? Enggak. Enggak tahu kan? Enggak. Panggil Ge ya. Iya, kalau Ge itu masih seumuran saya. Emang umur berapa nih? Gus Ge. 23. Gus Ge. Bukan. 23 muda bener ya. Oh, melambai kalau Gus Ge. Melambai gini Gus Ge. Oh, Ge itu buat perempuan. Ge itu buat perempuan. Kalau laki-laki apa tuh? Gus. Kalau seumuran saya. Enggak, kalau dipanggil itu kan Ge. Kalau laki-laki panggilnya apa? Gus. Oh, Gus panggilnya. Ya, Gus. Oh, gitu. Oh, Ge itu khusus perempuan ya? Ge itu jegek. Jegek, cantik. Bagus. Oh, Gus bagus ya. Lek jelek, nggak ada yang panggil lek. Alek pada nama. Biasanya kalau di Bali itu kan sering, kalau untuk manggil laki-laki kan kita sering dengar itu. Kayak di TV-TV atau apa, itu beli. Pernah dengar nggak? Beli? Beli. Oh iya, itu apa artinya? Itu beli. Beli itu kakak laki-laki yang lebih dewasa lagi. Oh, jadi yang biasa kita panggil beli. Mas beli. Gitu ya? Ya, kayak mas, betul. Eh, kalau perempuan? Kalau perempuan itu Ge atau Mbok. Mbok itu kayak kakak, mbak. Oh, mbak aja gitu. Mbok gitu ya. Iya. Ge gitu ya. Bukan Ye. Ge. Sip. Kita menuju sekarang mana nih? Kita ke Jalan Diponegoro. Banyak. Ah, insya Allah banyak. Baru target berempat ya. Kan 50 target. Kebut terus.